Saya bersama Ketua LPTI Kecamatan Ales, Bapak Ustadz Ahmad Nurjen, Sarjana Hukum. Bapak, rencana kita ke Sinang Barang bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua LPTI Kecamatan Ales, alhamdulillah dengan segala perjuangan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kepengurusan ataupun kafilah Kecamatan Leles, dan sekarang akan dilaksanakan pelepasan dari kecamatan oleh Bapak Camat penyerahan. Dan alhamdulillah Kecamatan Leles akan mengutus perwakilan-perwakilan dari cabang perlombaan, yaitu diantaranya MHQ 1 juj, 5 juj, 10, 20, dan 30 juj putra-putri. Lanjut untuk tilawah, alhamdulillah untuk tilawah penuh. Tawaf kalau tidak satu lagi optimis dari insyaallah Leles untuk sementara optimis. Kalau ngelihat dari tahun yang sudah, alhamdulillah termasuk 6 besar dari 32 kecamatan. Terima kasih. Asal